Pati Beni Wahyudi Pahabol. Kalau Rossi ngaduh ke tendangan langsung roket melesat. Oh, bambu runcing tajam. Wow, 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 lo, 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 apakah melakukan crossing atau ketendangan langsung, apapun itu namanya, tetapi Persebaya Surabaya kali ini unggul lewat tendangan dadakan yang dilakukan oleh Yohanes Pahabol Mungkus. Iya, bahkan kiper sekelas Satria tampak kebingungan melihat bola melenting. Sebuah tendangan yang bisa dibilang seperti putih beliung. Iya. Datang tidak terduga dan menghujam untuk memoyak gawang Madura United. Kita lihat, tendangan yang sulit dibaca oleh Satria Sama. Dia memang niat bu untuk melakukan tendangan langsung. Ancang-ancang dengan kaki luar melesat. Bum bum siaga-siaga bum 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 bum. Puting beliung kalau kata Bungkus. Tendangan yang saya pikir sulit untuk dipahami karena ketiang dekat dan di sana ada Satria Tama, kiper yang sangat tangguh.